Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau masak apa? Eng. Kali ini mama mau masak cuwek cabe ijo. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada ikan cuwek. Dan ini bumbu-bumbunya. Bawang putih, bawang daun, daun salam, tomat, cabai rawit, cabai hijau, garam, gula, dan kaldu bubuk. Sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya. Dan ini minyaknya sudah panas. Kita tumis bawang putihnya dulu sampai harum. Ini bawang putihnya sudah harum. Sekarang kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang daun, cabai rawit, cabai hijau kita masukkan, tomat. Daun salam kita masukkan. Kita tumis sampai bumbunya matang. Ini bumbu-bumbunya sudah matang. Sekarang kita kasih air. Kasih air secukupnya. Kita masukkan juga garam, gula, dan kaldu bubuk kita masukkan. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Dan kita tunggu airnya sampai mendidih, baru ikan cuweknya kita masukkan. Ini airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan ikan cuweknya. Ini ikan cuweknya sengaja nggak tak goreng biar sedap. Dan kita masak sampai airnya menyusut. Ini airnya sudah menyusut. Ikan cuwek cabai hijau wis mateng. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip ya ibu-ibu, biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula bisa ditambahkan. Ini wis tak icip-icip, rasanya wis pas, wis enak banget. Tinggal kita matikan kompornya. Ini mambu sedep pol. Sekarang ikan cuweknya kita taruh di piring. Ikan cuwek ini harganya murah meriah ibu-ibu. Ini 2 keranjang isi 6 biji, harganya cuma Rp7.000. Ini benar-benar indulita banget. Ibu-ibu dan teman-teman, ini ikan cuwek cabai hijaunya sudah matang. Dan seperti ini penampakannya. Ini benar-benar enak banget, sedep pol, harganya juga murah meriah. Dan monggo silakan ibu-ibu untuk mencoba ikan cuwek cabai hijau resep dari dapur Tomat Cherry. Ini benar-benar mantul pol, enak banget. Terima kasih sudah menonton video mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.